Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta Itinglicious dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Jumpa kembali di channel News Artist yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Ting Ting. Pencapaian karir yang gemilang tak lantas membuatnya jadi sosok yang sombong, tapi dia tetap dengan sifatnya yang rendah hati. Simak terus hanya di channel ini. Tapi sebelum kita lanjut ke topik pembahasan, untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, terlebih dulu silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman semua tidak tertinggal kabar-kabar terbaru dari channel ini setiap harinya. Bedangdut Ayu Ting Ting kini menjadi fenomenal. Sebagai artis tanah air, Ayu Ting Ting dikenal sebagai artis multi talenta. Selain bernyanyi, ia juga kerap tampil di stasiun televisi baik live maupun off air, dalam sebuah acara Lapor Pak, Brownies, dan banyak lagi acara televisi yang dibintangi oleh Ayu Ting Ting. Di balik pencapaian karirnya yang gemilang, berbanding terbalik dengan kisah asmaranya yang penuh dengan liku. Pelantun tembang Alamat Palsu tersebut menikmati perjalanan hidupnya yang saat ini. Meski ia berstatus sebagai orang tua tunggal bagi putri sematawayangnya, ia tak pernah berkeluh kesah. Itulah yang membuat Abdul Razak dan Umi Kulsum bangga terhadap putrinya tersebut. Kini di tengah meniti karirnya yang gemilang, Ayu Ting Ting santer dikabarkan dengan beberapa pria. Maklum, siapa yang tak suka dengan Ayu Ting Ting? Akan tetapi, ada seorang lelaki yang berhasil menaklukkan hati pedangdut tersebut. Dia adalah Brata Angga Kartasasmita. Seorang lelaki yang dikenalnya 2 tahun silam, yang dianggap sebagai sahabat, kini berubah menjadi seorang kekasih yang setia menemaninya dan berbagi keluh kesah dengan Ayu Ting Ting. Berawal dari pertemuannya di sebuah klinik kecantikan di Jakarta hingga liburan bareng bersama ke Rusia bersama teman-temannya, kini santer terdengar mereka mencari hubungannya yang serius hingga berencana melenggang ke pelaminan. Ikuti terus channel kami untuk mendapatkan informasi terupdate lain.